Halo teman-teman, berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan aku Zamavi. Zamavi. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita masih bermain games Mobile Legends. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya seperti biasa kita ngerekodnya seperti kemarin ya. Aku main dulu baru aku recordnya belakangan, karena ya dikarenakan seperti yang kemarin itu di sini, di tempat ini adalah tempat ya, soalnya tempatku jauh dari peradaban ya kok ya, sinyalnya sulit ya kok ya, kalau main Mobile Legends lag ya. Ya seperti itu guys, jadi aku pergi ke tempat yang jaringannya lebih bagus atau pergi ke WiFi ID untuk mendapatkan koneksi yang cepat untuk bermainnya ya, bermain-bermain-main game Mobile Legends-nya. Jadi seperti itu guys, kenapa aku recordnya di setelah main. Oke guys, di sini aku sudah memiliki beberapa recordan, jadi kita langsung saja ke gamenya. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dan bertemu lagi dengan aku Zamavin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku ingin bermain game Mobile Legends lagi. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video ini lebih jauh, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk memberikan hiburan kepada kalian semuanya. Funny moment. Ada si Clop, Gosem, Moonlight Sunatar. Oke guys, saya akan memandu perjalanan Anda untuk melihat video ini. Oke, kita bersabar dulu. Kita mabar berlima ya ini. Jadi mabar kita berlima, yang tiga orang itu bersamaan dan dua orang itu jadi nggak barengan gitu. Jadi saranku sih, kalau mau main Mobile Legends, kalau kalian mau naiknya cepat, aku saranin buat kalian yang mau push rank itu ada jam-jam tertentunya sekarang ya. Jadi kalau siang itu jangan deh, kalau push rank kayaknya, kalau nggak mabar jangan push rank, soalnya banyak AFK ya, AFK banyak bocah. Jadi kita kalau main mesti ditantangin by one dulu sama si bocah ini ya, miris emang. Kalau mau push rank jam 9 malam ke atas itu barulah push rank. Di situ kita kalau mau push rank solo itu masih enak lah, teman-temannya masih nggak ada yang AFK, itu jarang sekarang. Kalau mabar sih jam 9-an itu kita dapat musuhnya yang lumayan lumayan gampang lah. Oke guys, kita lanjut ke gamenya aja ya. Oke, di sini ada di bawah tiga orang ya, si Lolitanya tadi mati ya, agak sulit sih apa melawan si ini, si Funny ini, karena di sini counternya nggak ada guys. Trot, mati kau Moonlight Sonata, ngelekanku. Kita recall dulu guys, biar kayak burung dara yang suka pulang ke rumah. Apa sih ya, si Funinya ini gangguin farmingan mulu nih.
Mundur dulu, mundur dulu. Oke, kita fokus di bawah aja ya. Ya, Lolita anjay. Enemy has been slain. Anjay, kasihan sih itunya. Sabar aja dulu, sabar. Kita udah 1-4 ini. Kita comebackin nanti ya. Sabar, jangan nanti keburu comeback dulu semua. Kita push to red. Push to red sampai mampus, push to red. Woi, enggak ada yang bantuin, woi. Oh, di atas kasihan tuh si Hilosnya. Kita lihat coba. Oh, mati sih Hilosnya, kasihan banget sih. Ada 3 orang di atas tuh. Tengah kosong nih, enggak ada yang cita-citanya push to red ah. Ah, lama banget ngambil monster jungle aja anjay. Faninya ganggu Leslie mau ambil turtle nih. Ah, ngambil kelomang. Kelomang, klom. Ah, kena Fani. Ngeselin banget si Lolita ini ya. Ah, kena tornado. Ayo, ayo, ngapain coba? 3 orang guys, 3 orang ini teman-teman. Oh, kita mampu, nyamun dikin sama mereka. Ayo Siklop, kamu mau kemana nak? Sini nak, majulah sini. Ayo nak, maju nak sini nak. Sakit banget Siklopnya. Ayo sih Klop, sini nak. Aduh, gak mau mati sih dia. Ya, kasihan sih Hilosnya mati lagi nih kayaknya. Hilosnya mati lagi guys. Hilosnya mati lagi guys. Kayaknya Hilosnya mati guys. Hilosnya mati lagi guys. Oke, kita blender 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 sam. Oh tidak, Hilosnya sudah nge-skill guys. Tidak. Mampus kau ya, jadi arang lagi. Mantap Leslie-nya. Oke, kita bersihkan lane dulu guys. Bersihkan lane sampai mampus. Kita mau push to red dulu ya di sini. Push to red, push to red. Ditinggalin aja. Mau dibegal. Ah, dibegal sama. Aduh. Ayo Bamon. Ayo sini. Aduh, banyak sekali di sini. Aduh, aduh, aduh. Aduh. Ayo maju, maju. Ayo, udah kesurupan nih. Maju, maju yo. Yo maju yo. Kesurupan nih aku. Ayo kesurupan ini aku. Kesurupan nih, maju ayo, maju. Sudah keluar si Angelanya. Maju. Aduh, gimana sih? Ayo, bunuh dia. Oke, kita push turret. Dapat turret 1. Yeay, mantap nih. Kaya lagi kita. Aduh. Ayo push turret. Ya, kasihan nih. Ya. Ya, elah, dibunuh Fani lagi. Duh, Fani nih. Jengkelin banget sih. Yuk, kita maju. Kita maju. Push turret sampai mampus.
ya enak mati guys, mati guys, tidak, mundur, kabur, ya Fani darat, ya aduh, dibunuh Fani darat, malu sekali saya guys, aduh. Kita pasti menang, bunuh dia, kita kebah bunuh Lord, karena Lordnya sangat sakit sekali. Kita bunuh Lord, apapun yang terjadi, gak tahu malu, gak tahu malu. Apapun yang terjadi, harus bunuh Lord. Lordnya sakit guys. Ayo, ayo. Ya, si Fanny-nya ngepush anjay. Fanny ngepush dapat turret. Fanny ngepush dapat turret. Oke, kita war di tengah aja ya. Kita war di tengah. Kita bersihkan lane dulu, sabar guys, sabar. Intinya di sini adalah sabar. Kalau nggak sabar kita bakalan kalah kocar kacir. Karena di sini apa? Tanknya cuma satu ya, si Balmon ini dibuat setengah fighter ya. Jadi kasihan banget sih si Los ngurin sendiri. Dan aku orangnya nih guys kalau pakai tank. Ayo maju semuanya, sini kamu nak. Ada lagi tuh. Kita bersihkan lane. Kita harus menang. Pokoknya nggak mau kalah. Harus menang. Kita harus war. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, kita harus war. Si Akai mau blender, Bu. Si Akainya mau blender, kita bunuh aja ya. Si Akai ini kurang ajar banget dia. Mampus dia ya. Si Lolitanya juga ini, apain coba? Gak mempan keles. Ayo sini, Fani, gak takut aku sini. Ini juga ngapain sih? Mati kamu ya, kasihan mati lagi sih Karinanya. Mati kamu, ayo satu lagi Leslie. Nggak berani sih Leslie nya nggak mungkin sih. Ayo push turret, dapat turret. Oh tidak, ada mulek sonata, kurang ajar nih. Ayo guys, tinggal sedikit lagi kita menang ini. Tinggal sedikit lagi kita menang ini. Oh, terjadi peperangan di si Leslie-nya terciduk. Sabar. Ayo Karina bantuin Karina. Mati semua ini Karina. Iya ngapain sih dia. Iya bingung dia, bingung. Ya mati anjay. Ayo Karina mampus dia Karina. Iya. Kurang ajar banget nih si Moonlight Sonata ini, si Gosen sama si Fanny ini nyebelin banget dia ya. Lord ya, teman kita ada yang Lord. Ayo hajar, pasti bisa ini. Woi bantuin dong Leslie, bantuin dong. Ayo mati tuh Fanny-nya mati tuh. Tuh Fanny-nya mati tuh. Mati dia. Ya mati. Ya terciduk kamu Fanny. Sini kamu nak. Ayo si Balmon udah masuk nih. Kurang gimana si Balmon ini. Ayo sini kamu. Sini.
kita ambil Lord, 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 ayo Lord, ayo Lord, lagu bantu ini. Oke, okay. Wuh, sakit banget ya Lordnya sekarang, anjay. Yeay, dapat Lord, kita pasti menang kalau dapat Lord. Ini Lordnya yang kedua ini pasti sakit banget guys. Apalagi yang ketiga kalinya, kamu dipukul aja langsung mampus tuh. Gak ada lah Lord dipukul langsung mampus. Aneh-aneh aja. Ya guys, kita ikutin Lordnya biar kita menang. Ngapain coba sih ini? Woi Balmon, woi Balmon, jangan, waduh farming mulu nih Balmon, gimana sih nggak menang. Ayo Balmon. Ih kelamaan sih Balmonnya. Berikala nih mati, Lordnya mati nih. Kita unggul gold mana guys. Oh tidak. Mantap nih. Sini kamu nak. Sini gua tankerin. Gak takut aku. Sini. Fani aja gak ada papanya. Tai. Eh maju. Sini maju. Ayo. Bunuh. Mati kamu. Monster kill. Yes. Menang. Victory. Belum. Victory. Oke guys, itulah permainanku ketika aku pakai Balmon. Jadi inilah item-itemnya yang aku pakai. Ini guys. Ada mau beli Basicer Furin dan enggak jadi, keburu menang. Ini ada Wings of the Apocalypse Queen, menambah physical damage attack sebesar 15%. Ini ada Magic Resistance Oracle. Ada Immortality, ada Warrior Boot dan Blade Armor. Jadi itu yang sering aku pakai ketika bermain pakai Balmon. Jadi item itulah yang sering kepake sama aku. Jadi so thank you for watching this video. Nggak ada tips sama sekali guys, dan terima kasih udah mau nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Sam Afin untuk menjadi channel nomor 10 di Indonesia. Nomor 10. Iyalah, nomor 1 kan udah ada, nomor 10. Oh. Nomor berapa aja deh, yang penting dapat. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Semoga bulan puasa ini menjadi berkah buat kalian semua. Dan so, thanks for watching this video. Jangan lupa untuk terus mendukung aku di channel Sam Afin. Jangan lupa untuk like, comment, share, and don't forget to subscribe to my channel. Okay guys, stay love us, love you baby. Ah.